Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai BTS dan Epic High yang ciptakan persahabatan dengan hal ini. Ketika kita berbicara tentang persahabatan epic di dunia K-pop, begitu banyak yang bisa disebutkan. Namun, salah satu yang paling ikonik adalah persahabatan antara BTS dan Epic High. Selama bertahun-tahun, penggemar telah disuguhi beberapa interaksi epic antara kedua grup, apakah itu saat mempromosikan musik satu sama lain, atau hanya menunjukkan dukungan mereka. Secara khusus, satu momen yang baru-baru ini mendapat perhatian adalah selama acara terbaru BTS, yaitu BTS in the Soup. Di episode pertama, para member BTS menunjukkan betapa mereka sangat menyukai lagu Epic High, terlebih saat RM bersama dengan V dan J-Hope terlihat bernyanyi bersama dengan lagu ikonik Epic High, yaitu Fly, yang juga merupakan lagu pertama mereka yang masuk chart. Namun para member BTS saat itu tidak hanya bernyanyi saja, RM yang sangat menikmati lagu tersebut menambahkan gerakan yang luar biasa saat menyanyikan lagu tersebut. Bahkan pada saat itu para anggota Epic High tampaknya menyukai klip video itu seperti halnya ARMY. Tablo bahkan membagikannya di Instagram dengan tulisan, "Untuk tour, ini akan menjadi koreografi resmi Fly." Ya, sepertinya Epic High telah menepati janji mereka, grup ini baru-baru ini tampil di depan para penggemar di Korea. Penggemar memperhatikan bahwa beberapa koreografi yang dilakukan selama lagu mereka Fly tampak sangat akrab. Untungnya, ARMY tidak keliru dengan tebakan itu karena Tablo mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah koreografi yang dilakukan oleh RM selama In The Soup. Tablo mengatakan, "Hebatnya ini adalah koreografi yang dibuat oleh RM, kami menyiapkan banyak hal seperti itu untuk konser terakhir kami." Hal ini menunjukkan seberapa dekat mereka sehingga Epic High menepati janji mereka dan menggunakan koreografinya. Tak lupa pula, Tablo mengungkapkan bahwa RM dan Suga pernah mengatakan kepadanya bahwa Fly adalah salah satu lagu favorit mereka karena itu membantu menginspirasi mereka.